الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر كتاب الله سبحانه وتعالى Dengan taufik dan hidayahnya dipertemukan kita pada pagi yang mulia ini dapat bersama-sama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh secara berjemaah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dapat kita bersama-sama menduduki majlis zikrullah ataupun majlis ilmu taman-taman syurga di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang juga dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tidak lupa juga untuk sama-sama untuk kita mendoakan saudara-saudara kita yang berada di belah-belah Shah Alam, di belah-belah Kelang, di belah-belah Selangor, mungkin ada di belah-belah Pantai Timur, Pahang, Kelantan, Terengganu, yang mana mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikala ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan perniagaan, namun mereka diuji dengan bencana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bencana yang dihadapi di Selangor ataupun Shah Alam khususnya ketika ini adalah bencana banjir yang paling buruk berlaku sejak 20 tahun lepas. Kira 20 tahun lepas berlaku banjir buruk dan selepas itu tak ada dah lah yang buruk sekadar banjir biasa. Tetapi kali ini datang semula. Dan mengikut ramalan kaji cuaca mewartakan bahawa Malaysia berada dalam keadaan gelap, iaitulah keadaan berawan. Dan ada juga kaji cuaca yang mengatakan mungkin 21 hari bulan. Ini jangkaanlah daripada orang-orang yang ada ilmu astronomi, astrologi dan sebagainya. Mereka mengatakan 21 hari bulan mungkin kebanyakan tempat di dunia akan berada dalam keadaan yang gelap. Tapi berharapnya bukan gelap yang 3 hari berturut-turut tu lah. Kalau kata gelap hak 3 hari berturut-turut tu, hari keempat tu tuan-tuan, tak tahu nak kata dah lah. Saya pun tak berani nak main kuliah lah. Duduk rumah zikir. Jadi banyakkan kita bersyukur atas Allah Subhanahu Wa Taala kerana ujian yang Allah Taala berikan kepada kita. Masih lagi dalam keadaan yang kita mampu untuk hadapi dan masih lagi dalam keadaan tidaklah seteruk sebagaimana yang diterima oleh saudara-saudara kita yang lain, insyaAllah. Jadi pada pagi ini kita menyambung pada pengajian kita yang muka surat yang ke-13, yakninlah pada suatu hadis yang menyatakan daripada Sayyidina Umamah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdanya Rasulullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan juga penduduk-penduduk langit dan penduduk-penduduk bumi dan ikan-ikan di laut berselawat ke atas mereka itu, yakninlah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas mereka itu, di atas orang-orang yang mengajarkan akan manusia dengan kebaikan dan kebajikan. Ini juga adalah salah satu daripada fadilah pada menyatakan kelebihan bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu, yang mana ilmu tersebut adalah ilmu yang membawa manfaat di dunia khususnya lagi di akhirat. Mereka ini makhluk-makhluk seluruhnya berselawat ke atas mereka agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa mereka. Maka asbab dan qiyas dari yang demikian, maka kita juga disunatkan untuk mendoakan bagi guru-guru kita dan guru-guru sekalian yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala.
Di dalam hadis yang seterusnya daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kasih bahawa menilik, yaknilah mencari kepada pemerdekaan Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Ya. Kita ini mohon daripada Allah dan mencari kerahmatan daripada Allah untuk merdeka dari api neraka, bebas dari siksaan azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tilik olehmu, yaknilah lihat akan kamu ataupun cari akan kamu kepada orang-orang yang belajar ilmu. Maka demi Allah, diri Muhammad dengan tangan kudratnya, tiada daripada orang yang belajar ilmu itu yang pergi dan datang kepada pintu orang alim melainkan disuratkan Allah Subhanahu wa taala baginya dengan tiap-tiap langkah itu ibadah satu tahun. Jadi orang yang datang menuntut ilmu, contohnya macam tuan-tuan muslimin muslimat pada pagi ini, setiap satu langkah menuju ke pintu masjid halaqah ilmu ini, maka setiap satu langkah itu adalah ibadah satu tahun, yaknilah ibadah yang sunat. Seperti mana ada orang yang berpuasa setiap hari selama setahun, ada orang bertahajud setiap hari selama setahun, ada orang berzikir setiap hari selama setahun. Jadi sebagaimana ganjaran pahala mereka, begitulah yang tuan-tuan dapat. Dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap langkah itu juga adalah mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan berjalan ia di atas muka bumi ini, bumi ataupun tanah akan memohon keampunan baginya. Jadi kalau kita yang pertama sekali melalui ayat yang pertama itu, kita nak dimerdekakan daripada api neraka. Kerana kita dalam banyak-banyak amalan dan ibadah kita, kita tak tahu yang mana satu akan menyebabkan kita masuk syurga, dan kita tak tahu mana satu amalan yang menyebabkan kita terhindar dan dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi darah salah satunya adalah mendekati pada orang-orang yang belajar ilmu. Dalam erti kata yang lain, berkawan dengan orang yang ahli ilmu, yang cintakan ilmu, yang cintakan majlis zikrullah, yang cintakan majlis selawat. Macam semalam ada berjalan majlis selawat, taping berselawat dia buat di Masjid Kampung Boyan, Masjid Jamek Kampung Boyan. Jadi orang-orang yang pergi itu bukan sekadar untuk mendengar selawat, pasal kalau sekadar nak dengar dalam YouTube pun boleh dengar. Kalau sekadar nak tengok ahli ulama, dalam YouTube pun boleh tengok ahli ulama. Tapi kerana nak ambil keberkahan setiap satu langkah, nak ambil keberkahan majlis ilmu, nak ambil keberkahan orang-orang alim di situ, maka mereka pergi. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau ada lagi fadilat yang tuan-tuan nak, adalah salah satunya lagi, kalau kata ada lebih, tengok-tengok kata pencen ni ada lebih 500 contohnya. Jadi 500 ni tak buat apa pun. Jadi salah satunya adalah dengan kaedah sponsor orang mengaji agama. Sponsor orang mengaji agama. Saya dulu masa tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 1, 2, 3 ayah saya bayar yuran. Tingkatan 4 dan 5 ada orang sponsor. Dalam keadaan masa saya nak habis dah mengaji tu, baru saya tahu kata hak saya mengaji tu orang sponsor, dan baru saya tahu siapa yang sponsor. Sebelum itu dia kata kat ayah saya jangan bagi tahu siapa pun bahawa dia yang sponsor. Jadi asbab daripada dia sponsor saya tu, maka amalan dia sampai lah mungkin subuh pagi ni dia tengah duk berzikir seorang-seorang di rumah, tetapi ada di dalam catatan amalan dia sebagai orang yang mengajarkan ilmu pada hari Ahad hari ni. Jadi ke akhirat besok dia tengok-tengok, pasal apa dalam buku amalan aku kata aku ni mengajar pada subuh sekian-sekian. Rupanya bukan sebab dia mengajar, tetapi kerana fadilat berpanjangan yang dia dapat kerana dia sponsor orang hak mengaji agama. Jadi kalau kata ada orang yang mengaji, tuan-tuan ada lebih sponsor. Kalau rasa macam tak boleh sponsor tiap-tiap bulan, kadang-kadang buat jamuan makan, jamu orang-orang yang
yang mengaji agama kerana mereka ini berada di dalam fi sabilillah. Jadi itu juga sebagai salah satu mendekatkan diri pada orang-orang yang belajar ilmu. Dan yang seterusnya adalah bagi orang yang pergi dan datang. Sama ada dia datang, dia balik, dia akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tiap-tiap langkah itu sebagai ibadah yang setahun, yaknilah kata ulama ibadah yang sunat. Dan yang seterusnya akan diberikan, dikurniakan kepada mereka ini juga sebagai mahligai di dalam syurga. Jadi kalau dekat dunia ni kita cuma mampu beli 3 biji rumah, dekat akhirat kita ada ribu-ribu rumah, kita ada ribu-ribu mahligai, tiada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berjalan ia di atas muka bumi ini, bumi itu akan memohon keampunan. Itu sebab kenapa bila mana kita mencari ataupun kita membaca kisah Al-Imam Al-Ghazali yang mencari guru. Ya, dia mencari guru untuk dia belajar ilmu hakikat. Dia bak ilmu tasawuf, bak ilmu dia semua ada dah ilmu dia. Tetapi ada satu kali itu dia dinasihati oleh adik dia untuk cari orang alim dari kalangan orang-orang yang mengajar ilmu hakikat. Dalam erti kata yang lain, mendalami ilmu tasawuf. Jadi Imam Ghazali yang ketika itu sudah pun buka pusat pengajian. Saya lupa nama pusat pengajian dia, tak silap saya Nizamuddin ke apa di Iraq. Pusat pengajian dia. Jadi sebagai satu orang yang ada pusat pengajian yang besar, murid yang beribu-ribu, maka orang ini adalah satu ulama yang sangat masyhur. Orang yang dah menulis kitab berpuluh-puluh. Ya. Jadi adik dia kata pergi jumpa satu orang. Dia ni berniaga di pasar. Ada riwayat kata dia berniaga daging, ada riwayat kata dia ni berniaga jahit kasut rosak. Biasalah orang duk pasar ni kadang dia bisnes ni, saat dia bisnes ni, saat dia tukar bisnes ni. Jadi ada riwayat yang berbeza. Jadi Al-Imamul Ghazali ini disebabkan dia memahami daripada sektor hadis ini, dia pergi cari juga. Walaupun guru dia ini orang hak menega pasar. Kalau kita ni, kalau boleh biarlah tok guru tu ada pekerjaan yang standard. Kadang-kadang kita mencari guru itu, guru kalau boleh dia ada pekerjaan yang kita nampak, oh dia ni kerja sekian-sekian. Jadi kalau kata dia ni kerja, ustaz kerja apa? Saya kerja jual sayur. Bila dengar, ustaz jual sayur. Dia kadang-kadang ada di antara kita orang Malaysia ni, dia rasa macam downgrade. Tapi kalau kita pi belah-belah Yaman, kita pi belah-belah Pakistan, alim besar buat burger malam-malam. Jangan terkejut. Kawan saya hari tu dia pergi India. Bila dia pergi India, ada satu penjual burger di India ni. Jual burger, tengah-tengah duk jual burger tu sembang. Sembang. Kawan saya ni pun dia faham bahasa Urdu. Rupa-rupanya kawan ni salah seorang tenaga pengajar di salah satu madrasah di kawasan tu. Contohnya kalau di Taiping ni ada madrasah, dia salah seorang tenaga pengajar. Jadi part time dia buat burger. Dalam kepala ni 30 juzuk Quran dan beribu-ribu hadis. Jangan terkejut. Kalau kita di Malaysia ni ustaz buat burger kira tak ada standard lah. Jadi Imam Al-Ghazali dia kata adik dia kata pi cari hak menega kat pasar. Dia pun pi cari. Bila mana dia pi cari, dalam riwayat kata nama ulama tersebut adalah Syekh Khuraizi. Jadi bila mana dia pi cari, ini orang yang nama Syekh Khuraizi ke? Dia kata ya. Imam nak apa? Dia tanya. Dia kawan tengah menega, Imam Sa'd duk datang tegur pula, Imam nak apa? Dia kata saya nak belajar. Kawan tu kata saya nak mengajar apa? Tuan guru ni Imam besar dah. Saya ni tak ada apa nak mengajar. Dia kata tak. Adik saya yang rekomen datang sini suruh mengaji dengan tuan. Jadi dia pun berkali-kali datang, dan sekali peniaga ataupun syekh tersebut pun kata tak apalah. Tak apa. Jadi habis pada dia tutup kedai. Maka depa pun nak sembang sekali. Bila mana dia nak bersembang sekali, biasalah berada dalam keadaan pasar. Kalau pergi pasar pagi ke pasar malam, habis-habis berniaga tu tempat tu bukan bersih. Jadi mereka ni nak duduk sekali bersembang, Imam Ghazali kata, tuan guru jom kita cari tempat yang elok sikit. Pergi lepak mamak lah, situ lah lebih kurang. Dia kata apa masalahnya dengan duduk sini? Nampak? Ada satu ilmu yang
tak difahami melalui kitab. Jadi dia kata, oh tak apa, duduk sini pun tak apa, tapi itulah kotak. Jadi guru dia kata, lah duk pakai jubah lawa-lawa serban besar-besar, buka lah lah lapik. Eh, dia kata tak pernah lagi ada orang yang suruh dia buka serban, buka jubah untuk sapu benda yang kotor, benda yang kotor. Tapi dia kata sebab nak mengaji, tak apa buat jugalah. Dia pun buat. Habis-habis dia buat tu, sembang dah. Sembang. Dia kata, besok awak datang. Adalah beberapa sesi pengajian dia, di antara salah satu lagi, dia kata, awak besok bawa air dengan bawa penyapu. Dia suruh buat apa? Sepanjang jalan pasar tu, dia suruh pergi sapu. Kalau ulama besar tuan-tuan, kalau kita tengok dia tengah sapu jalan pasar tu, kita kata apa kat dia? Dia kata ni gila isim dah lah ni. Kan? Ulama belajar tinggi-tinggi besar-besar, lalas sekali jadi waya putih. Ha, kalau kita kata kutulah. Tapi disebabkan oleh dia nak belajar, habis-habis daripada tu, tok guru dia kata, dah silibus kita dah habis. Dia terkejut, eh? Aku belajar apa? Ha, dia tak tahu apa yang dia belajar sebenarnya. Baru tok guru dia kata, sehari awak balik, awak tahu. Bila mana dia balik-balik ke rumah, baru dia terkenang. Oh, banyak rupanya yang aku dah belajar. Ha, banyak rupanya yang aku dah belajar. Pertamanya, ilmu pengajaran yang saya sebutkan, buka segala serban dan buka segala jubah itu untuk lapik tempat yang kotor, adalah kerana yang pertama sekali nak mengajar kepada dia, jangan disebabkan keagungan dia, jangan disebabkan kehebatan dia, jangan disebabkan kemasyhuran dia, dia ni terkesan dan cinta pada dunia. Jangan. Siapapun engkau, tidak ada sebarang nilai di sisi Allah kalau hati ada terkesan dengan dunia. Seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum, salah seorangnya di dalam kitab hadis sebut, dia ada satu kebun yang sangat cantik. Lalu dia pun solat sunat di kebun dia, bukan solat fardu, solat sunat. Ketika mana dia sedang solat, tiba-tiba dia terlupa. Ni rakaat pertama ke kedua? Dia terlupa. Disebabkan kebun dia hak cantik itu, dia terpandang kebun lawa. Lalai sekejap. Bila mana dalam keadaan dia lalai sekejap tu, habis-habis sembahyang dia teriak. Dia kata, aku ni melupakan Allah ketika solat. Lalu dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, aku sedekahkan, aku infakkan, aku punya kebun ini di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kebun ni bawa aku pada kelalaian. Jadi antara ilmu yang didapati oleh Al-Imam Al-Ghazali ini adalah ilmu ilham ataupun ilmu yang tidak didapati melalui buku. Apa ilmu yang tak dapat melalui buku? Yang pertamanya ilmu ilham, yang keduanya ilmu adab. Dua benda ni bukan mengaji melalui buku. Itu sebab kalau kami di pondok, di madrasah, tidak ada diupah sebarang cleaner walaupun satu orang. Siapa hak jadi cleaner? Nah, kami. Hari ini kumpulan ni bersih longkang. Hari ini kumpulan ni bersih tandas. Bersih tandas tuan-tuan. Orang lain pakai beruh yang beli kat kedai RM2. Kami pakai beruh gigi terpakai. Cuci lubang teik ni. Guna beruh gigi. Tangan ni kalau setakat ada berjalan ulat sampah, itu perkara biasa bagi kami. Untuk apa? Untuk membuang segala kekotoran-kekotoran maksiat hati dan nak buang segala kebesaran-kebesaran dunia. Itu jauh tujuan utama dia. Itu sebab kenapa kalau kita pergi pondok dan madrasah, cleaner ke, tukang sapu ke, tukang kebun ke, tak ada. Siapa yang jadi yang bersihkan? Pelajar tu sendiri. Ha, jadi kalau ada mak bapak dia kata, saya hantar anak ni mengaji Quran, bukan bersih longkang. Ha, sekian terima kasih, kemas biar anak buat balik, awak didik sendiri. Tapi besok kalau kata dia biar anak dia dididik begitu, dia keluar-keluar besok, dia jadi orang yang tidak berbangga-bangga kepada ilmu dia. Dia tidak berbangga-bangga kepada kemasyhuran dia. Dia tidak berbangga-bangga dengan apa yang dia ada. Sebab dekat madrasah, dekat pondok, dekat mahad, dia dididik bagaimana untuk menyucikan hati dengan kaedah membersihkan pelbagai kotoran.
Jadi kami di dulu kadang duk bersih tandas ke, duk bersih longkang, sambil itu niat di dalam hati, ya Allah, sebagaimana aku membersihkan lumut-lumut, sebagaimana aku membersihkan kotoran-kotoran ini, aku niatkan, ya Allah, kau juga bersihkanlah hatiku sebagaimana bersihnya tempat ini. Tu kaedah apabila orang yang belajar ilmu nak buang dunia daripada hati. Bila mana satu orang itu dia buang dunia daripada hati, bukan buang dunia daripada hidup nah. Buang dunia daripada hidup, tak naik kereta lah saya, main sini jalan kaki ya. Mau subuh esok pun sampai. Tapi bila mana kata buang dunia daripada hati ni, maksudnya adalah satu orang yang mendapat musyahadah. Asbab daripada mujahadah. Tu kena faham. Apa musyahadah? Musyahadah ini adalah satu kategori mendapat ainun basirah. Apa ainun basirah? Adalah mata hati, pandangan di sebalik apa yang dilihat oleh mata. Kalau mata ni duk nampak duit, dia bukan nampak duit. Dia nampak ini adalah rezeki daripada Allah. Kalau dia nampak ini nasi lemak, yang dia nampak bukan nasi lemak, dia nampak ini adalah kasih daripada Allah. Jadi kalau orang yang ada ainun basirah, diberikan dunia nampak Allah, diberikan Allah tak nampak makhluk. Tapi kalau orang yang tidak ada ainun basirah, diberikan Allah nampak makhluk. Kalau diberikan makhluk, langsung hilang Allah. Antara contohnya apa? Kalau orang yang ada ainun basirah ni macam-macam lah, bagilah segala jenis dunia dekat dia, dia isbat pada Allah. Kalau orang yang tidak ada ainun basirah, contohnya tengah semayang. Tengah semayang ni mengadap siapa? Mengadap Allah, tak ada mengadap benda lain lah. Jadi sedang mengadap Allah ini, contoh kata kalau subuh tadi, imam baca pula sedap. Tengah duduk dengar imam baca tersebut, teringat kata ni, sehari pasal kemunting, nasi lemak tu buka ke tak buka? Tapi malam-malam rumah kata nak masak nasi goreng pagi ni. Ketika semayang, duduk teringat nasi lemak, duduk teringat nasi goreng, duduk teringat kereta, duduk teringat nu, teringat ni, maka tengah semayang teringat makhluk. Bermakna di dalam hati dia ini masih belum menjumpai hakikat ainun basirah, yaknilah suatu sudut pandang mata hati bahawa tidak ada nilai dunia di sisi dia. Jadi dunia ni nak datang-datang, nak pergi-pergi. Begitulah ilmu yang dicari oleh Al-Imam Al-Ghazali. Termasuklah bila mana kita ini mendengar bila imam yang besar cuci jalan. Imam yang besar cuci jalan, memang orang kata gila. Tetapi asbab dia cuci jalan tersebut, maka membuka kepada pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang di situ juga menjadi satu orang yang pembersih. Dia tengok, imam besar pun cuci jalan yang bukan sepatutnya dia cuci. Jadi kalau kami yang bukan imam besar ni, siapalah sangat. Jadi mereka pun selepas daripada haji hari yang kejadian, dapat hakikat, dapat manfaat daripada peristiwa yang berlaku. Itu antara salah satu. Yang pertama nak cerita, taatnya kepada guru. Jadi guru itu jangan kita menilai dia melalui, ini jual sayur je punya tuan guru. Kita di Taiping ada satu, saya tak ingat nama dia. Dia ustaz, dia tuan guru juga. Tapi pekerjaan dia tiap-tiap pagi jual sayur. Saya dah lupa dah. Dan saya dengar cerita tu pun dah 5 tahun lepas gitu lah. Yang seterusnya adalah, dan riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu yang mendapat manfaat dengan dia pada akhirat dan pada dunianya, nescaya terlebih baik baginya daripada umur dunia 7,000 tahun puasa pada siang hari dan solat pada malam harinya. Lagi makbul amalannya tiada mardud. Tiada mardud ini adalah amalan. Tak apa, saya bahas daripada hab tamam. Jadi satu orang katakanlah dia buka kitab. Dalam kitab tersebut katakanlah, contoh kitab ni dia ada lebih kurang dalam contohnya 40 bab. Dalam 40 bab tu dia mengaji habis satu bab. Dan daripada mengaji habis satu bab tu, dapat dia manfaatkan di dunia dan dapat ganjaran dia di akhirat. Bukan sekadar dapat manfaat dunianya, ganjaran akhirat pun dia dapat. Maka amalan yang tersebut adalah lebih baik daripada satu orang yang hidup di dunia ini 7,000 tahun.
Dan dalam tempoh 7,000 tahun tu tak berhenti puasa dan tak terhenti tahajud. Mana ada? Tak jumpa. Paling-paling teruk pun dia kena selang sehari. Puasa tiap-tiap hari ni memang tak ada. Ya? Dan amalan-amalan tersebut pula adalah amalan yang tiada mardud. Jadi amalan ni adalah amalan yang tidak tertolak. Semuanya adalah amalan yang pertamanya sah dan yang keduanya diterima Allah. Dia ada beza. Ada sah tapi tertolak. Apa sah tapi tertolak? Contohnya, ada satu orang hamba Allah Ta'ala ni dia suka minum arak. Dalam kitab Al-Yawaqid Wal-Jawahir menyebutkan di dalam sebuah hadis, kalau satu orang dia minum arak tapi tak mabuk. Kalau minum arak tapi tak mabuk ni mungkin dalam secawan ni kot. Besar-besar cawan ni. Katakanlah dia minum air sebesar cawan ni tak mabuk. Maka kalau dia solat ataupun dia puasa ataupun dia zikir, amalan selama 7 hari tersebut tertolak. Adakah dia ini dilepaskan daripada kewajipan sembahyang? Tak. Dia wajib kena sembahyang juga. Cumanya bila mana dia sembahyang, amalan dia tertolak. Sah di sisi Allah tapi tidak ada ganjaran dan tak ada pahala. Kalau dia minum sampai mabuk, tidak diterima amalannya selama mendatang 40 hari. Dia solat selama 40 hari itu Allah Ta'ala tak terima. Bila mana Allah Ta'ala tak terima, bukan kata tak sah. Sah. Cumanya bila Allah tak terima, maknanya dia tertolak dan tidak ada ganjaran di sisi Allah. Cumanya kelebihan dia adalah bila mana di akhirat besok, Allah Ta'ala tak tanya dah pasal apa dulu tak semayang. Itu sahaja. Tapi dari segi ganjaran, dari segi fadilat pada solat, pada zikir, pada puasa, tidak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang Allah Ta'ala akan terima hanyalah ketika mana dia solat taubat sahaja. Dia solat taubat, baru itu yang Allah Ta'ala terima. Jadi amalan-amalan solat malam, amalan puasa yang tiada tertolak selama 7,000 tahun, maka tak mampu kita nak lakukan. Maka dengan fadilat kita belajar satu bab daripada ilmu dan dapat manfaat dunia dan akhirat, begitulah ganjaran. Ustaz, pasal apa tak logik sangat dengarnya? Kerana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad ni umurnya pendek-pendek. Ada yang 30, ada 40, ada 50. Baru ni hari Ahad. Hari Ahad baru ni. Hari Ahad minggu lepas, 12 hari bulan 12. Bapa saudara kepada isteri saya meninggal dunia kerana COVID. Alhamdulillah saya pun dapat peluang untuk turut serta menguruskan jenazah. Pasal tak ada orang lain lah. Depa nak panggil siapa lagi? Kebetulan kita dok ada kat situ, kita pun pergi tolong sekali. Adalah beberapa, ada 2 orang pegawai hospital, dan yang selebihnya adalah pak mentua saya. Sebab yang meninggal itu adalah abang dia. Umur baru 54. Saya rasa tuan-tuan kat sini kebanyakannya ada yang lebih dah daripada 54. Jadi umur 54 tahun Allah Ta'ala ambil dah. Jadi sekadar katakanlah dia balik umur 15. Umur 15 tolak dengan 54 baru tinggal berapa? Belum tolak kalau kata masa muda ada duk lara-lara sikit. Belum tolak kalau kata ada solat yang dia terlambat atau tertinggal atau terlupa atau yang tak qada lagi. Ataupun mungkin puasa. Puasa tak apalah, boleh pergi buruh fidyah. Haji-haji tak apalah, boleh pergi buat upah haji. Kalau semayang. Semayang bukan boleh buat main. Solat ini memang kita menyolatkan orang ketika mana dia mati, iaitulah solat jenazah. Tapi solat hak dia tinggal lama-lama tu, itu hutang mutlak dia dengan Allah. Kita bukan boleh, kalau macam tu saya sebagai anak ni nak gantilah semayang dia. Bukan boleh. Ataupun saya nak bayar fidyah bagi semayang yang dia tinggalkan. Pun tak boleh. Jadi lagu mana? Jadi kalau kata solat itu, memang dia kena tanggung hutang mutlak dia di antara Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki dia murah, Allah ampun. Rezeki dia tak baik, kena. Faham-faham lah. Jadi bila mana umur-umur kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pendek-pendek, nak mengatasi pada amalan dan ibadah umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu yang umurnya ratus-ratus ribu tahun dan sebagainya, maka Allah Ta'ala menjadikan fadilat-fadilat tersebut dengan amalan yang ringan diberikan ganjaran yang besar. Umpamanya dia ni kerja kerani je tapi gaji macam supervisor. Tak mau. Siapa kata, siapa yang tak mau tu kira tak cerdik lah. Jadi macam tuan-tuan ni disebabkan tuan-tuan cerdik, tuan-tuan datang ambil amalan
dan ambil ilmu, maka tuan-tuan insya-Allah taala akan mendapat daripada ganjaran dan fadilat yang tersebut. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi, aku adalah perbendaharaan ataupun perpustakaan atau penyimpanan, macam bandar lah. Aku ini adalah bandar, bandar ilmu besar. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah pintu kepada ilmu tersebut, pintu kepada apa, perpustakaan itu. Maka tak kala mendengar segala orang khawarij, orang khawarij ni orang yang membenci kepada Sayyidina Ali, bila mereka dengar sahaja hadis ini, maka hasad, mereka rasa benci kepada Sayyidina Ali. Maka berhimpun 10 orang yang besar-besar, bukan besar-besar badan besar tak, besar-besar ni kira 10 orang yang mereka rasakan boleh lawan Sayyidina Ali, boleh lawan ilmu, boleh berdebat, yang ilmu dia ni banyak. Maka daripada mereka itu berkata, kita akan tanya dia satu masalah. Setiap seorang kemudian daripada seorang betapa dijawabnya. Maknanya dalam 10 orang, 10-10 ni tanya soalan yang sama, kita nak tengok macam mana dia punya jawapan. Kalau kata bagi tanya kat saya, 1,000 orang tanya pun hak tu lah jawapan saya. Tapi disebabkan karamahnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ni dia kata apa? Maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang kita itu lain-lain jawapannya, maka ketahuilah bahawasanya ia alim sungguh seperti mana kata Nabi. Jadi kalau kata dia terima jawapan hak beza-beza, mana dia kata memang betul lah yang Nabi cakap tu. Tapi kalau kita ini, jangan tunggu nak benda tu benar baru nak percaya kata Nabi. Apa yang Nabi kata ni walaupun hadis dhaif, janganlah hadis dhaif berat. Kalau hadis dhaif berat tu, dia dah lebih pada maudhu' lah. Ulama dah simpulkan kalau hadis tu berat, memang benda tu memang sampai daripada mulut Nabi, tapi kerana terlalu berat sangat dhaif dia, berat sangat dhaif dia ni bukan apa, kadang-kadang sebab ada pendusta daripada susunan riwayat. Ada satu orang ni, tengok-tengok dia ni kaki tipu dia ni, kaki kencing dia orang dia ni contohnya, jadi hadis tersebut dia jadi hadis yang dhaif berat. Jadi hadis yang dhaif berat ni ulama simpulkan masuk dia dalam hadis yang maudhu'. Tapi selain daripada itu, segalanya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita percaya, wajib kita yakin, tak perlu tunggu sebarang bukti. Bukti itu hanyalah sebagai penguat kepada keimanan dan keyakinan, itu saja. Maka datang seorang daripada mereka itu, "Hai Ali, ilmu afdal ke ataupun harta yang afdal?" Maka jawabnya, ilmu afdal daripada harta. Pasal apa ilmu afdal daripada harta? Maka katanya, apa dalil? Ya kalau je apa dalil lah. Daripada zaman dulu ada jenis manusia, mana dalil? Mana sumber? Mana nas? Kerana dia jawab, kerana ilmu itu pusakai para anbiya. Bila mana para anbiya ni dia meninggal dunia, dia tak tinggal harta. Cara Nabi Sulaiman alaihi salam ada anak ke dia? Pernah tak tuan-tuan dengar Nabi Sulaiman ni ada anak? Setakat yang saya dengar, Nabi Sulaiman ni dia tak meninggalkan waris dan harta. Adapun riwayat yang mengatakan Sulaiman bernikah dengan Balqis pun banyak yang lemah. Itu sebab kadang-kadang dekat kenduri dia kata, "Ya Allah, satukan mereka seperti mana kau satukan Muhammad dan Khadijah." Tak apalah. "Seperti mana kau satukan," ada dua pasangan yang dijadikan sebagai perbahasan. Yang pertama Yusuf dan Zulaika, yang kedua Sulaiman dan Balqis. Mereka berdua ini ataupun dua pasangan ini, riwayat yang mengatakan mereka ni menikah sangat-sangat lemah. Maknanya mereka ini berkemungkinan besar tak menikah pun. Kerana banyak cerita yang lebih sahih mengatakan bahawa Nabi Sulaiman AS dia menghantar pulang Ratu Balqis selepas pada menerima Islam. Jadi dia ni bukan nak mengurat Ratu Balqis, dia ni nak berdakwah kepada
Ratu Balqis agar kerajaan dia ini mentaati kepada agama tauhid. Jadi ilmu itu adalah pusaka yang hambia. Hambia ni dia tak ada benda lain, dia waris kepada keluarga, kepada umat, tak ada. Semuanya adalah ilmu dan wahyu sahaja. Dan harta itu pula dia kata, yaknilah Sayyidina Ali yang pusakai Qarun dan Syadad dan Fir'aun dan seumpama dengan mereka. Yaknilah satu orang-orang yang kaya tetapi mereka itu kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu sahabat sampai ke Malaysia harta Qarun, jangan main-main, besar tak besar harta Qarun. Ha, sampai ke Malaysia ada harta Qarun. Tu sebab bila mana kisahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bila dah jadi ulama besar, maka ibu dia suruh balik. Pasal dulu masa Imam Syafi'i pergi mengaji, mak dia kata, selagi kamu tak jadi orang alim, jangan duduk balik. Ha, mak kita ni kadang, bini tuan-tuan ke apa, hantar anak pergi mengaji, baru seminggu, ay rindu pula anak, minggu depan tak boleh ke outing sekejap. Ha, tu mak zaman dah. Tapi Imam Syafi'i, mak dia kata, selagi tak jadi hak orang yang mak nak, kamu jangan duduk balik. Ha, mak dia sanggup korban, bagi anak hantar belajar jauh-jauh. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini bila mana mak dia duduk di Mekah, mereka ni asal daripada Palestin. Jadi mak dia ni ibu tunggal, dia pemain berhijrah di Mekah. Jadi bila mana berhijrah di Mekah, Imam Syafi'i ini dia mula-mula belajar di Mekah. Habis belajar di Mekah, dia belajar di Madinah. Habis belajar di Madinah, dia pergi ke Iraq. Daripada Iraq dia ada berhijrah sekejap ke Mesir. Ha, dia jadi merata. Cumanya dia ni tak balik-balik dah ke Mekah. Ha, dia tak balik dah ke Mekah. Sibuk duk belajar ilmu, sibuk duk mengajar ilmu. Jadi satu kali tu mak dia mendengar di Masjidil Haram ini daripada Imam Asy-Syafi'i, daripada Imam Asy-Syafi'i, mak dia dengar. Dia kata rasa kata Imam Syafi'i, hak nama duk gelar Syafi'i ni anak aku seorang ya. Ha, contohnya macam kat sini ada yang nama Haji Syafi'i contohnya. Haji Syafi'i ni tak ada orang lain lah, memang dia. Kalau kata Haji Syafi'i buat kenduri, ha, tak ada orang lain, memang dia lah buat kenduri, hampirlah rumah dia. Jadi mak dia dalam keadaan kerinduan ini, mak dia tanya pada salah satu orang yang duduk ngaji tu. Mak dia tanya, Imam Syafi'i yang hampa duduk buat rujukan tadi tu, kitab-kitab tadi tu, boleh cerita sikit tak dia punya latar belakang? Ha, dia kata Imam Syafi'i ni begini, 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 dia asal begini, begini, begini. Dia kata, ini anak aku ni. Maka atas asbab kerinduan, dia pun sampaikan, dia kata boleh tak tolong sampaikan supaya Imam Asy-Syafi'i ini balik, emaknya sudah rindu. Jadi sampailah satu utusan ke Imam Asy-Syafi'i yang berada di Iraq. Imam Syafi'i pun disampaikan oleh anak murid dia, dia kata, tuan guru, mak tuan guru rindu main balik. Oh, happy lah Imam Syafi'i, pasal mak dia dah bagi izin balik dah. Kawan anak soleh duk rasa tak jadi orang alim lagi, padahal dah alim besar dah, tak balik-balik. Jadi bila mana mak dia suruh balik, dia pun balik. Tapi tuan-tuan, bila mana dia nak berhijrah daripada Iraq ke Mekah, maka orang Iraq pun dia rasa sayu. Dia rasa kita kehilangan ulama yang besar. Kita kehilangan satu orang alim di tempat kita. Maka mereka ini ada yang bagi unta, ada yang bagi makanan, ada yang bagi duit, ada yang bagi macam-macam, bagi-bagi-bagi orang ulama besar. Sehinggakan Imam Asy-Syafi'i rahimahu ta'ala, dia membawa lebih kurang dalam 100 ekor unta beserta dengan pelbagai harta. Ha, kiranya dia bukan bawa balik ilmu sajalah, dia bawa balik segala benda. Kita kalau bini anak kita bawa macam tu balik rumah, lagi banyak jamuan dia akan hidang. Pasal apa? Gembira, anak dah jadi orang hak senang lenang. Tapi ketika mana Al-Imam Syafi'i, dia bukan sekadar bawa balik ilmu, bukan sekadar bawa balik kitab, dia bawa balik segala harta dan unta. Sampai di satu tempat Imam Syafi'i rehat, R&R. Lalu Imam Syafi'i kata kat anak murid dia, pi dekat mak aku, cakap nanti lebih kurang satgi masa sekian-sekian aku sampai. Pi habak kat mak aku, suruh get ready. Aku nak buat sup tulang ke, nak buat kambing kari ke apa kan. Jadi bila mana anak murid dia pi, mak dia tanya, anak aku bawa balik apa? Mak dia tanya. Dia kata, "Oi, Imam Syafi'i, dia bawa balik ni, bawa balik ni, bawa balik ni, bawa balik ni." Mak dia kata, selagi mana dia masih memegang benda-benda yang kau cakap tadi, aku haramkan dia jejak dalam rumah aku. Suruh dia pergi buang segala benda-benda tu. Anak murid ni kata, ingatkan mak ni gembira dengar anak duk bawa balik harta.
Rupa-rupanya mak ni tak gembira. Lalu dia pergi sampaikan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebagai anak yang soleh, dia cuma tinggalkan satu ekor unta untuk membawa segala kitab-kitab dia. Lagi selebihnya, semua dia sedekahkan, dia dibahagi-bahagikan kepada penduduk yang ada di tempat yang disinggah tu. Semua dia wakaf. Jadi barulah diutus lagi satu orang, orang yang lain pula. Imam Syafi'i kata, aku utus yang tadi tak apa cerdik. Dia kata, terlampau jujur sangat, lurus bendui. Hantar yang nombor dua. Nombor dua ni kata Imam Syafi'i tak bawa hak lain dah. Dia cuma bawa seekor unta dengan kitab-kitab dia saja. Baru mak dia kata, ha, mari datang. Barulah Imam Syafi'i berani balik ke rumah, bersalaman, menjejakkan kaki ke dalam rumah ibu dia. Hanya semata-mata pergi dan pulang, bawa ilmu dunia tinggal belakang. Itu salah satu fadilat. Kenapa kata katanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ilmu itu lebih afdal daripada harta. Bahkan ketika mana ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam ditawarkan, nak ilmu ke nak harta? Dipilihnya oleh Nabi Sulaiman, nakkan ilmu. Nabi Sulaiman pilih ilmu. Maka asbab daripada ilmu yang dikurniakan Allah membawa dia kepada kekayaan. Tetapi kalau diberikan kekayaan, belum tentu boleh memperolehi ilmu. Itu sebab ilmu itu lebih afdal daripada kekayaan. Jadi tak apalah, biarlah walaupun jadi orang alim tetapi tidak kaya, tidak ada sebarang masalah. Yang masalah takut menjadi kaya tetapi menjadi satu orang yang jahil. Nauzubillah min zalik. Yang seterusnya, kemudian datang hak kedua. Dia tanya hak sama juga. Ilmu afdal ke harta afdal? Kata ilmu afdal daripada harta. Kerana ilmu itu memelihara akan dikau, tetapi harta engkau yang pelihara akan dia. Nah, memang betul pun. Ilmu ni bila kita ada, dia jaga kita. Contohnya ada orang yang ada ilmu tentang ilmu tentang permusafiran contohnya. Dia tahu hak ni roblox. Hak ni ada kamera AES. Hak ni dia jalan ni boleh laju. Hak ni 110 km. Hak ni boleh 60 km sejam. Dia ada ilmu perjalanan. Maka bila mana dalam keadaan dia duduk jalan tu, dia ada ilmu. Ilmu tu boleh jaga dia tak? Boleh jagalah dia daripada speed trap, daripada roblox, daripada kena saman. Ada kawan saya ni tak tahulah nak kata gila tak gila. Disebabkan oleh kerana kerajaan mengumumkan boleh dapat 80% murah daripada tak ada saman, dibuat kereta dia boleh jadi ada saman. Saya kata, hang ni tak ada kerja betul. Orang lain berebut nak bayar saman kerana 80%, hang tak ada saman, pi buat saman. Nak pi bayar semata-mata nak tangkap gambar, bubuh dalam WhatsApp, bubuh dalam Facebook, kata alhamdulillah, terima kasih kerajaan. Rasa macam tak ada faedah punya kerja. Tapi itulah nak kata bahawa orang yang ada ilmu itu, ilmu akan menjaga dia. Tapi harta kita ini, Allahu Akbar, kita ni berpeluh, kita dah jadi susah sebab nak jaga dia. Baru ni ada satu video banjir rumah Cina. Saya tengok rumah Cina tu, Allahu Akbar. Kereta mewah ni duk ada lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya nampak 5 lah. Rumah besar, kereta-kereta mewah duk ada 5. 5-5 tenggelam ayat banjir. Nampak? Susah hati tak dia? Susah hati tu. Silap-silap nanti dia akan jual. Yang mangsa siapa dia? Yang mangsa dia orang hak beli kereta second. Dalam kereta second tu dia kata free accident. Free semua. Sekali beli baru pakai 2 bulan, izin tak boleh hidup dah. Rupa-rupa siasat-siasat, hari tu masa banjir kat Shah Alam, tenggelam kereta tu. Jadi orang yang ada harta ini, dia jadi sibuk, dia jadi susah untuk menjaga harta dia. Sedangkan ilmu, tak payah susah payah. Ilmu yang akan menjaga dan pelihara dia daripada segala perkara-perkara yang maksiat dan bahaya. Contohnya apa? Satu lagi. Adalah satu kisah ni, mungkin kisah dongeng lah. Lama dah saya dengar kisah ni. Ada satu orang profesor. Profesor ni dia balik kampung. Profesor kan? Dia profesor dalam ilmu matematik.
Ini bukanlah kisah sahih, tapi sebagai pengajaran lah. Orang Melayu kita kan suka dengar cerita. Jadi bila mana dia balik kampung, dalam kampung dia tu nak menghala ke tempat dia ni, kena naik sampan. Jadi dia naik sampan ni, dia duduk dengan satu orang yang bawa sampan. Bukan dia reti bawa sampan, dia profesor. Jadi profesor ni dalam kadar dia nak merendahkan orang ni. Ialah dia tengok ni orang kampung, orang getah ke apa. Dia tanya, awak ni belajar dah ilmu matematik? Dia kata, saya sekolah pun tak habis, matematik pun saya tak tahu apa dia. Dia kata, awak telah pun merugikan 1/3 dari hidup awak kerana tak belajar matematik. Kawan tu pun sabar, ialah tak apalah aku tak mengaji matematik. Lepas tu dia tanya, mengaji sains tak? Dia kata, saya ni tak mengaji sains-sains ni, apa benda sains-sains ni. Sain yang bermaksud yang duk tanda tangan tu saya tahulah. Tu pun saya tak habis tanda tangan lagi. Daripada dulu duk reka tak habis lagi. Jadi dia kata, awak telah merugikan 2/3 daripada hidup awak. Lalu dia pun, tak apa sabar Azad lah. Sabar Azad. Lain sekali dia tanya soalan ketiga. Awak belajar ada ilmu fizik? Dia kata, saya ni matematik ke, sain ke, fizik ke. Saya tak tahu apa dia. Saya tahu kayu sampan saja. Dia kata, awak telah merugikan keseluruhan hidup sebab tak tahu apa jenis ilmu pun. Tiba-tiba sampan bocok. Sampan bocok. Dia tanya, ni profesor, profesor. Profesor ada ilmu berenang tak? Dia kata, tak ada. Tak, saya tak ada ilmu berenang. Ni nak main habang. Profesor telah merugikan keseluruhan hidup profesor. Maka dia pun ada ilmu berenang. Dia berenang kat tepian. Sambil itu dia tengok profesor tu duduk lemas seorang-seorang, mampus tenggelam tang tu. Pasal apa? Pasal dia tak ada ilmu. Jadi di antara kita ni tuan-tuan, ada ilmu orang dia lebih hak ni, ada orang ilmu dia lebih hak ni, ada orang ilmu lebih hak ni. Jadi kita raikan semua tanpa merendahkan sesiapa. Yang penting semuanya boleh bawa manfaat. Hak ni ada ilmu matematik, dia boleh hajar anak kita. Kita ada ilmu Quran, boleh hajar anak dia, apa masalah? Bukan semua orang boleh memiliki semua jenis ilmu, tetapi yang pastinya ilmu tersebut mampu untuk selamatkan kita. Jadi yang terakhir kalinya sebelum kita tangguhkan kuliah kita adalah soalan yang sama, tetapi katanya Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta kerana empunya harta itu banyak musuh ataupun banyak seteru. Sedangkan orang-orang yang mempunyai ilmu itu banyak taulannya. Orang hak kaya raya ini memang dia banyak musuh. Ahli perniagaan, ya? Orang-orang yang bisnes, dia banyak musuh. Pantang nampak senang ada orang Nusantau, pantang nampak senang orang ni hantar sihir, orang ni, saya ni buka kedai tau semalam. Mana ada? Saya lalu semalam kedai awak tutup. Saya ada satu kawan dulu, sampai lah dia duduk menega, lah tak ada dah, dia tutup dah. Tahun ni dia tutup sebab dia dah menikah, dia dah ni. Jadi sebelum-sebelum ni dia buka kedai burger di Kuala Kalsar. Nama kedai dia tu YB Burger, YB Burger Transformer. Transformer YB Burger, nama kedai burger dia. Jadi orang-orang ni selalu duk dengki dekat kedai burger dia sebab di Kuala Kalsar, burger dia lah yang paling sedap dan yang paling tak kedekut. Sos tak kedekut, sayur tak kedekut, daging tak kedekut, serba tak kedekut. Dan harga juga adalah harga yang berbaloi. Mahal 5 kupang saja daripada orang lain. Jadi kerap kali, kadang-kadang kami, sebab dia kawan serumah dengan saya. Saya lalu-lalu, abang kata menega ni. Dia kata duduk menega ni. Tadi saya lalu balik masjid tutup. Mana ada, dia kata tengah duduk-duduk ni. Saya pergi kali kedua baru buka. Tapi tadi baru balik masjid tengok, tutup. Kerana banyak kali orang santau. Dia pun tak tahu berapa kali nak pergi berubat lah. Pi hospital kata tak ada sakit, tapi sehari pi balik rumah dia jadi sakit kaki lah, dia jadi berat tak boleh tidur lah, dia jadi tak boleh bangun, ajar macam-macam. Kerana dia ni orang yang banyak duit disebabkan oleh perniagaan dia. Tapi bukan kata jangan menega tak, tetapi nak cerita bahawa orang-orang yang banyak harta ini lebih banyak musuhnya daripada orang yang ada ilmu. Tapi orang ada ilmu pula ni ada agak musuh sebenarnya tuan-tuan. Contohnya siapa? Contohnya geng-geng Wahabi musuh, tak ada orang lain lah. Wahabi ni adalah satu orang yang mana ilmunya banyak, tetapi ilmunya digunakan bukan untuk beramal, tetapi untuk mencari kesilapan ilmu orang lain. Jadi itu adalah
salah satu, tapi itulah satu jumlah golongan yang memusuhi orang ilmu. Selain daripada itu, orang yang berilmu ini banyak dia punya sahabat-sahabat yang baik-baik juga insya-Allah taala. Jadi setakat itu perkongsian saya pada pagi ini. Saya pun tak boleh nak lama-lama kerana sebentar lagi saya pun ada nak bermusafir. Tuan-tuan mohon doakan kepada perjalanan saya, semoga selamat pergi dan balik insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jadi sekiranya ada salah kata saya, silap apa yang salah yang saya syarahkan ataupun ada sebarang kurang yang saya, ada yang tersakiti hati dan perasaan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf kerana yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik itu juga hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi asbab daripada kelemahan, kekhilafan dan kedhaifan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.